Hu aha. Thank you.
Bismillahil Adzizil Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani putrul gaib wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani, keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, keberkahan pada rezeki kita, pada segala pentasarupan hidup kita kepada manusia yang lain, hubungan kita dengan manusia yang lain. Semoga Allah juga memberkahi ilmu yang kita dapat, sehingga kita mencapai titik kelima daripada irfan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Gunyah, sedikit sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa nahrin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin wa nahrin, dia akan mendapatkan surga yang mengalir air di bawahnya. Lain kuin, lain inilah nih, lain kuin lah. Kuin mengalir jubang di bawah. Ya lah, nah, ini lain. Ini surga ini penuh kenikmatan. Fi maq'adin sidqin inda malikin muqtadirin. Itulah di sisi Allah tempat yang as-siddiq yang benar, inda malikin muqtadir. Ini puncak
tempat orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai pad dunya pihakihim jannatun. Orang-orang kawasul kawas, orang-orang kawasul kawas melihat dunia ini bagaikan jannah, bagaikan surga, yaitu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dilihatnya adalah sifat rahman ya Allah, kasih sayang Allah. Yalah, meskipunnya berjalan mungkin ke pasar, pasar dilihatnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat siapa caranya? Itulah orang kawasul kawas jaseh. Para wali-wali Allah tuh kayak itu cara pandangnya. Jadi berbeda dengan kita. Wabil akhirati la ainahum qurrati. Dan pada akhirat kelak dia mendapatkan permata dari apa yang dipandangnya itu. Artinya benar-benar terjadi. Jadi kalau pian memandang dunia ini adalah rahmat dan karunia Allah, nanti pian di akhirat diberi. Meskipun kejadian yang kita terima sulit-sulit. Giliran orang dapat rezeki, kita tidak dapat rezeki. Sabar, tenang, tapi kita mandak surga. Giliran orang punya anak, si Udin kawin setahun punya anak. Kita kawin sudah 5 tahun belum punya anak. Sabar, tapi tetap melihat alam semesta ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat ikan dimakani orang pakai bama, otak nah berpikir, beli bama itu sekilo aja berapa, Bib? Sekilo berapa bama itu? 10.000 misalnya, mak, jakannya dikasihkan sama aku aja. Uangnya ini dimakankan ke ikan, jadi buang-buang aja, mak. Subhanallah. Lalu hati merintih, sakitnya hidup di dunia ini. Jangan nyakan itu. Bagaimana kita bisa senang melihat ikan-ikan berenang makan, dimakani oleh tuannya dengan umpan, mungkin dengan harga 10.000 satu kilonya, tapi kita dapat merasakan nikmatnya ikan itu. Terima kasih ya Allah, meskipun tidak membengasi kita itu, tapi kita tetap berkata terima kasih ya Allah, Engkau memberikan anugerah nikmat kepada ikan-ikan. Sungguh Engkau maha luas rezekimu. Subhanallah. Orang lainnya dia merasakan nikmat pada dirinya. Melihat orang senang, hatinya senang. Kita melihat orang senang, iri aja langsung. Wah jar, mobil lagi yang dibelinya jar. Kemarin kendaraan baru. Nah, iri dengki coba lihat. Nah, mata orang jolim dengan mata orang wali Allah jauh benar berbeda. Subhanallah. Ini indah. Palu ya, ada kisah no, waktu naik bis. Guru eh. Jadi ada perempuan, rupanya perempuannya hendak naik ke bis itu kan enggak bisa. Ketinggian kan? Lalu maksudnya mau manukan sleting di belakang nih apa namanya? Rok di belakang nih supaya longgar kan? Rupanya palu ini berdesakan juga dekat. Sekalinya anu tangan perempuan ini ke sleting anu palu. Onong buka di tangan palu. Nah, ini palu ini kurang sabar lah. Merasa anak suka apa represing apa namanya resletingnya anak dibuka langsung didorong palu ya lagi perempuan tuh kan wow, jatuh ke depan bis ke, bukan depan bis ke dalam bis juga jatuh ke dalam bis juga pak. Tapi memang kau masuk perempuan tadi tuh si perempuan ini juga kok kurang lebih aja sama palu lah merasa dipukul itu pas palu masuk pok tamparnya bibai bangkak muka palu di sini bibai. Wah iya, sudah. Aku jadi palu ini pulang hendak manu lagi hendak membenarkan perbuatannya itu nah maksudnya kamu teh itu ke replacingnya replace apa cosleting tadi itu maksudnya hendak manukan ini hendak bucap. Merasa anak bucap disangka perempuan, anak melawan nih pulang, pukulnya pulang sebelah kanan, sebelah kiri, dua benjol palu. Kadang masalah hidup kita tuh seperti itu yalah. Maksud kita memang mau membenarkan, tapi tetap salah. Lebih baik kita diam, tenang, mengingat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu
wa ta'ala. Daripada memprotes tadi orang memberi makan uang, atau mungkin ada orang-orang tertentu, orang kaya lah, menghambur-hamburkan uang lah, kita sakit hati melihatnya lah. Beli durian kita sebiji aja durian sokorban ada dimakan, inya bawa puluh biji, diborongnya malah seanuan tuh. Dibukanya dimakankannya ke anu, akalnya ke hewan, ke binatang, masya Allah durian yang mahal. Nah, yuk bisalah kita mengembalikan diri kita. Inilah orang-orang aulia Allah melihat seperti itu. Wa huwa nazru, mereka memandang ila wajhil karim, kepada wajah Tuhannya yang maha mulia. Min ghairi hijabin, tanpa ada sedikit pun hijab, kita terhijab dengan johir, sedangkan para aulia Allah tidak terhijab. Yang dilihatnya adalah 7 lapisan minggu kemarin. Ya kah? Itu rezeki Allah. Lapisan yang kedua, itu johirnya terlihat johir, langsung dia berpikir itu adalah apa? Semua itu adalah rezeki Allah. Naik lagi lapisan ketiga, semua itu adalah padlun min Allah. Padlun itu apa? Karunia Allah. Naik lagi lapisan keempat, rahmatun min Allah, rahmat Allah. Naik lagi di atas rahmat apa? Ke dalam lagi, keempat sesudahlah, kelima, asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Naik lagi sifat Allah, irada Allah. Nah ini paling mudah nih, irada nih, semua tadi kehendak Allah. Miskin kaya, irada Allah. Susah senang, irada Allah. Tugas hamba meminta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah, sertailah doa kemudahan rezeki itu kepada Allah dengan ucapan yang baik, dengan sangkaan yang baik bahwa Allah pasti memudahkan rezeki kepada kita semudah-mudahnya tanpa kita pikirkan dan renungkan secara menjelimet. Wallahul muwaffiq ila qawamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aha.